Kalau selama ini kita harus menunggu sebuah kejadian dari informasi yang disampaikan melalui berita di media massa mainstream, sekarang bisa melalui YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel YouTube Bustamin Arda. Saya doakan penonton setia channel YouTube Bustamin Arda selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga semakin sukses. Kita sekarang memang melihat negeri ini sedang demam YouTube. Di mana-mana sekarang orang bikin YouTube. Tidak pilih tua dan muda, tidak pilih lelaki dan perempuan, sekarang bikin YouTube. Tidak pilih kalangan kelas menengah ke atas, kalangan menengah ke bawah, bikin YouTube. Tidak pilih politisi, pengusaha, bikin YouTube. Dan ini merupakan khasanah terbaru bagi bangsa ini. Dengan adanya YouTube sekarang, informasi bisa dengan cepat tersebar. YouTube sekarang bisa menjadi penyalur informasi yang tidak diragukan lagi akan adanya sensor-sensor. Kita melihat sekarang setelah salah satu siaran televisi yang selama ini sangat digandrungi pemirsa karena dia mampu mengumpulkan orang-orang yang berani bicara apa adanya dalam sebuah diskusi. Dan beberapa waktu lalu tidak menyiarkan itu lagi. Sekarang kita telah melihat bagaimana channel YouTube menyiarkan, menginformasikan pemikiran-pemikiran penting dari orang-orang, dari tokoh-tokoh yang selama ini bicara di studio televisi tersebut. Banyak kita lihat orang-orang yang selama ini suka bicara lantang di televisi, sekarang beralih bicara lantang di YouTube. Apakah ini sebuah tantangan baru bagi televisi? Nanti kita lihat aja ke depan. Dan dari sini kita sekarang makin melihat bahwa bangsa ini semakin bergairah dari sisi informasi. Sekarang di mana-mana orang akan buka YouTube. Di mana-mana orang akan melihat para tokoh bicara di YouTube. Para selebriti tampil di YouTube. Bahkan para ibu-ibu rumah tangga juga tampil di YouTube. Dan banyak lagi. Mari kita nikmati channel-channel YouTube yang ada. Mari kita nikmati tampilan-tampilan berbagai informasi di YouTube
melalui HP kita masing-masing, melalui atau layar televisi kita masing-masing, yang bisa kita putar dengan menggunakan internet. Ini memang sebuah kejutan baru kelihatan, yang tidak terbayangkan selama ini. Yang selama ini kita hanya memperkirakan informasi yang kita dapatkan hanya melalui media televisi, radio, majalah, koran, tabloid, dan lain sebagainya. Sekarang muncul YouTube yang benar-benar bisa menginformasikan hal-hal yang cukup menarik dan cukup original. Semoga kita sama-sama bisa menikmatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.